Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penggemar Amanda Manopo dan Arya Saloka, Mimin hadir lagi dengan kabar terupdate terbaru terseru tentunya. Siapa yang tak mengenal Amanda Manopo? Artis cantik mantan Bisa Putra ini memang semakin tenar di dunia hiburan tanah air. Sejak menjadi Andin di sinetron Ikatan Cinta, Amanda Manopo semakin familiar di dunia maya. Banyak pihak iklan yang ingin bekerja sama dengannya, seperti menjadi bintang iklan sejumlah brand sabun, sampo, dan mie instan. Awal tahun 2022 ini pun Amanda Manopo kebanjiran job. Iklan perdana Amanda Manopo di awal tahun ini adalah mempromokan deterjen dari tumbuhan, yaitu Gentlegen. Deterjen cair dengan formula konsentrat yang lebih efektif mengangkat noda dibandingkan dengan deterjen biasa dan juga tentunya lembut di tangan. Amanda Manopo sangat maksimal mempromokan iklan tersebut, terlihat cantik dan memukau. Amanda Manopo yang mengenakan dress berwarna biru tua dengan tata rambut pendek terurai membuat siapa saja yang melihatnya terkesima, ya guys. Nah, kita lihat di sini ya guys, video dari Amanda Manopo. Aduh, ini Amanda Manopo ya guys, dengan gaun berwarna biru begitu ya guys. Aduh, sambil mau ngajak-ngajak siapa begitu ya Amanda Manopo ya. Kira-kira siapa nih ya, tangannya itu manis banget tuh ngajak seseorang begitu ya guys. Jangan-jangan Mas Aldebaran ya, enggak guys. Nah, di sini ini adalah iklan pertama perdana dari Amanda Manopo ya guys. Tampak cantik dan fresh banget nih Amanda Manopo menyambut tahun 2022 begitu ya guys. Nah, ini dibagikan oleh Al Andin gitu ya. Sukses terus ya Nok begitu ya. Amin gitu ya. Cantik banget nih istrinya siapa begitu ya. Amin, aku selalu pakai non, duh cantiknya, selamat ya. Sukses terus anak baik, katanya dari Uma begitu ya. Nah, di sini banyak banget yang seneng banget gitu ya dengan iklan Amanda Manopo ya guys. Nah, bagaimana, cukup menghibur untuk malam ini guys. Mimin akhiri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.